Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawir S., mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan cara penggunaan aplikasi atau platform pembelajaran online yang bernama Edlink. Edlink ini salah satu platform pembelajaran online ataupun offline yang banyak digunakan oleh para guru, dosen, dan serta mahasiswa yang dalam hal ini dapat memberikan pengalaman serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran. Aplikasi atau platform yang bernama Edlink ini banyak digunakan oleh perguruan tinggi se-Indonesia ataupun satuan pendidikan yang kebetulan dapat menggunakan aplikasi ini. Saat ini, Institut Agama Islam Negeri Parepare, beberapa dosen dan juga penyelenggara kampus memberikan kebijakan untuk aplikasi Edlink ini dijadikan sebagai Learning Management System atau LMS dosen yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen itu sendiri untuk melancarkan atau melaksanakan proses pembelajaran dan pengajarannya dimanapun berada. Terkhusus kepada mahasiswa yang mengambil kelas online atau kelas virtual. Pada kesempatan ini, saya sebagai mahasiswa untuk mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur MAG akan mempraktikkan bagaimana tata cara penggunaan ataupun tutorial penggunaan aplikasi Edlink ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan kepada kita, terkhusus kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang baru saja membuka aplikasi Edlink untuk kita lihat bersama bagaimana membuat program pembelajaran, program ujian, dan juga penilaian dalam aplikasi Edlink ini. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama-tama, setelah laptop kita ataupun komputer kita siap untuk memulai membuka platform pembelajaran Edlink ini, yang pertama kita membuka browser kita. Saya di sini gunakan Google Chrome. Lalu kemudian kita buka situsnya yang beralamatkan edlink.id/panel, ya, enter. Ya, ini adalah interface awal daripada aplikasi edlink.id. Ya, untuk yang pertama kita lakukan adalah melakukan login, ya, ataupun kalau belum punya akun kita bisa melakukan dengan mendaftar terlebih dahulu. Karena saya sudah melakukan pendaftaran, maka saya gunakan saja akun Google saya. Lalu kemudian kita masuk ke aplikasi Edlink. Kita klik Google. Selanjutnya kita pilih akun yang akan kita gunakan untuk masuk ke servis My Edlink ini. Ini saya gunakan email kedua saya. Nah, seperti inilah interface daripada Edlink yang saat ini juga saya gunakan untuk mengikuti program perkuliahan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare. Ya, seperti ini ada timeline dosen yang memberikan program pembelajaran untuk menambahkan materi, menambahkan konferensi, dan seterusnya. Ya. Di menu beranda inilah yang dapat kita lihat ada tugas yang dikumpulkan di kolom sebelah kiri. Di kolom tengah itu bagian atas ada sesuatu yang akan dibagikan. Pertama adalah survei, ada info, ada acara. Kemudian di bawahnya adalah timeline dosen ataupun guru nanti yang akan menggunakan Edlink ini dalam program pembelajarannya. Kemudian di sebelah kanan ada jadwal mingguan, ketika ada program pembelajaran atau program perkuliahan. Kemudian ada berita-berita dari kampus atau sekolah kita. Iya.
Kemudian kita lihat menu yang pertama adalah ruang kelas. Ya. Ruang kelas ini ada dua. Yang pertama ruang kelas akademi. Kemudian ada ruang kelas umum. Iya. Ruang kelas akademik ini seperti saya saat ini sekarang mengikuti program kuliah pascasarjana. Ini adalah kelas yang saya ikuti untuk semester ini. Ada 5 mata kuliah yang harus saya selesaikan dan harus ikuti ya di akademik ini. Kemudian ada kelas umum. Nah, inilah kelas inilah yang akan kita lakukan untuk kita buat, untuk kita ikuti ya seperti saat ini. Kemudian menu yang kedua adalah ada obrolan, mungkin di sini ada pesan terhadap sesama mahasiswa ataupun pelajar, ada pesan yang tersematkan kepada dosen ataupun sebaliknya. Menu yang selanjutnya adalah jelajah. Ini tentu sesuatu yang bisa kita eksplor lebih lanjut. Bagaimana kelas-kelas yang dibuat oleh orang-orang yang terkoneksi dengan kampus-kampus yang lain ataupun program pembelajaran yang lain ataupun yang sedang tren di Setima Adling ini. Kemudian dilengkapi dengan menu notifikasi dan menu profile dan seterusnya. Baik, langsung saja kita akan melihat untuk bagaimana caranya membuat kelas. Teman-teman sekalian bisa mengikuti tutorial ini, bagaimana caranya membuat kelas agar kita bisa gunakan dalam program pembelajaran dengan kelas nanti. Baik, yang pertama adalah kita masuk di menu umum ya, jadi bukan akademik tapi menu umum. Kemudian kita di sini ada Anda belum memiliki kelas. Ketika Anda belum memiliki kelas, maka kita diperintahkan untuk membuat kelas. Baik, saya akan coba untuk membuat kelas. Yang pertama adalah ada kolom mata kuliah. Tetaplah sama dengan mata pelajaran ya. Saya di sini adalah pendidikan agama Islam. Aidan dan Budi Bekti. Ya, kelas yang saya ajak itu adalah kelas 9. Ya, ini bisa kasih deskripsi ya untuk saya. Hai dan Budi Pekerti kelas 9. Untuk publik atau pribadi ya, bisa kita pilih pribadi, bisa kita pilih publik, tergantung keinginan kita. Kalau pribadi nanti linknya baru kita bisa bagikan. Nanti ada mahasiswa atau mahasiswa yang kita enroll atau kita daftarkan, nanti kita kasih key untuk mereka bergabung. Kalau publik itu tadi tergabung ke dalam kelas yang dapat dijelajahi oleh pengguna Adlink. Saya gunakan saja pribadi. Kemudian di sini ada pertanyaan saja, boleh diisi boleh tidak. Kita lihat apa yang akan peserta pelajari, yaitu adalah pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Baik, kita buat ya. Nah, di sini sudah ada kelas kita, yaitu kelas 9 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pengelolaannya saya sendiri di Tunawir S. Terus sementara pesertanya masih nol dan mungkin jadwalnya nanti akan dikelola lebih lanjut. Iya. Selanjutnya teman-teman, kita berada di dalam kelas yang kita buat. Inilah yang kita mau kelola. Bagaimana caranya kita membuat pembelajaran, kita membuat kongres dan seterusnya, membuatkan informasi, membuatkan pengumuman. Langsung saja kita klik kelas yang kita telah buat tadi. Nah, inilah yang menjadi interface mata pelajaran kita di Adlink ini. Di sebelah kiri ada menu informasi kelas. Ya, ini ada tadi kita kasih masuk kelas pribadi, kemudian deskripsi mata pelajaran kita, kemudian apa yang bisa dipelajari. Kemudian ada diskusi ini terdiri dari sesuatu yang bisa dibagikan oleh dosen ataupun guru ke kelas, baik itu materi, tugas, video interaktif, boleh juga kita buat kuis ataupun survei, kita buat informasi dan agendakan atau jadwalkan acara. Kemudian menu selanjutnya adalah sesi pembelajaran. Nah, inilah sebentar kita buat sesi pembelajaran, tiap pembelajaran
yang kita programkan selama satu semester ataupun selama satu tahun pelajaran. Kemudian tugas. Iya, di sini nanti kita bisa memberikan tugas sesuai dengan tugas yang telah kita programkan. Berikut kita buat kuis, video interaktif, kita uploadkan berkas, dan di sini ada pengelola yaitu guru atau dosennya. Dan ketika nanti siswa atau mahasiswa kita ingin bergabung, dapat kita undang, ya, kita masukkan emailnya. Kemudian ada kelompok, ketika mungkin kita buat tugas kelompok, makalah, kelompok diskusi, ataupun kelompok penelitian, kita bisa buat di sini. Kemudian ada juga laporan aktivitas pembelajaran kita. Baik, kita masuk yang pertama. Di sini ada gambar thumbnail kelas kita. Coba kita buka. Baik teman-teman, selanjutnya kita berangkat ke materi selanjutnya, yaitu pembuatan program pembelajaran kita dari pertemuan di sini. Di menu lain, di file lain, yaitu file Excel, saya telah menyusun program pembelajaran selama satu tahun pembelajaran, yaitu dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 seluruh materi pembelajaran. Pertemuan 1 sampai 7 adalah materi pembelajaran. Kemudian yang pertemuan 8 ujian tengah semester. Kemudian yang pertemuan 9 sampai pertemuan 15 itu adalah materi, dan pertemuan 16 adalah ujian semester. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan sesi pembelajaran. Ya, kita tambahkan sesi pembelajaran di sini. Kita bisa awali dengan diskusi. Di menu diskusi kita bagikan materi. Ya, kita lihat di sesi pembelajaran, kita buka, kita klik tambahkan sesi. Hari ini adalah tanggal 15, bisa nanti kita programkan pembelajaran di misalnya hari Senin, ya, tanggal 22. Kemudian waktunya itu adalah pukul 8.30, kemudian berakhir dengan pukul 9.10 misalnya, ya. Iya, simpan. Ini general, ya. Nanti kalau ada materi pembelajarannya, nanti kita bisa isi, ya. Buat bahan pembelajarannya itu materi, tugas, kuis, ataupun video interaktif, kita tambahkan materi saja. Iya. Judul materinya pertama adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Nanti bisa kita tambahkan gambar, bisa tambahkan video ataupun dokumen. Nah, catatan-catatan materi di sini silakan kita simpan. Ini untuk sesi pertama. Ya, kita lihat dulu sesi ke satu topik. Oh, maaf, saya belum kasih topik tadi. Kita bisa ubah. Iya. Topiknya adalah pertemuan pertama. Iya. Oke, kita simpan. Ini untuk sesi pembelajaran pertama. Oke. Selanjutnya kita siap-siapkan untuk pertemuan kedua, menghindari minuman keras dan judi serta pertengkaran di pertemuan kedua. Kita tambahkan sesi, yaitu tanggal 29. Kita mulai tadi pada pukul 8.30, kemudian berakhir pukul 9.10. General, kita simpan. Kita ubah di sini, topiknya adalah pertemuan kedua, menghindari minuman keras. Materi pembelajarannya kita bisa buat bahannya, ya, apa saja yang kita bisa jadikan sebagai materi pembelajaran. Oke, kita simpan.
Ya. Sesi kedua sudah masuk. Ya. Ini bahan pembelajaran yang kita mau tambahkan. Buat bahan materinya, judulnya ini menghindari dan seterusnya, simpan. Ya, ya sudah jadi. Kita lihat kembali materi ketiga, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Pertemuan ketiga, ya. Tambahkan sesi pada Senin berikutnya, tanggal 5. Sini jamnya adalah jam 8.30 sampai jam 9.10. Seperti itu misalnya ya. Nah, kita ubah. Topiknya adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ya. Simpan. Yang buat bahannya, materinya ada di sini. Materinya, judulnya ini. Oke, kita simpan kembali. Ini sudah berada di sesi ketiga. Sesi keempat, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Ya, kita tambahkan kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu tanggal 12 Juni misalnya. Lalu kemudian 8.30, kemudian 9.10. Oke. Kita ubah topiknya adalah, iya, kita simpan. Bahannya berupa materi, judul materinya adalah lebih dekat kepada Allah. Oke. Sudah pertemuan 1 sampai 4. Lanjut pertemuan kelima, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ya, kita tambahkan sesi. Itu 8.30, kemudian 9.10. Tersimpan, sorry, tersimpan, topiknya belum ada. Ya, simpan, kemudian kita buat bahannya berupa materi. Ya. Oke. Pertemuan kelima sudah. Sekarang sesi keenam. Ya. Sesi keenam. Sesi keenam itu berikutnya tanggal 26 Juni. 8.30 sampai 9.10, tersimpan. Ya, kita ubah topiknya, tujuan materinya, tersimpan. Buat akunnya, oke. Jadi kita telah buat sesi 1, pertemuan 1, pertemuan kedua, dan seterusnya ya. Oke. Kemudian pertemuan ketujuh
rendah hati. Rendah hati yaitu tanggal 26. Sorry, saya tidak ubah jamnya tadi. Ubah dari jam 8.30 sampai 9.10. Ada topik kita di sini, rendah hati dan mulia. Bahannya berupa materi, judulnya oke. Baik, iya, jadi sesi 1 sampai sesi 7 sudah selesai ya. Iya, sisa pertemuan berikutnya yaitu ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Baik, selanjutnya kita buat sesi pembelajaran berikutnya, yaitu kita sudah berada di sesi ke-8 ya, di mana sesi ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Nah, saat ini kita akan melakukan pembuatan program ujian tengah semester. Kita lihat bagaimana caranya. Kita kembali ke tambahkan sesi pembelajaran. Kita programkan tadi tanggal 10 Juli ya. Kemudian middle test atau ujian tengah semester kita programkan kembali dari jam 8.30 sampai ini 10.10 ya. Kita rubah topiknya adalah ujian tengah semester. Begitu. Simpan. Nah, kemudian selanjutnya kita buat middle testnya. Ya, kita buat quiznya. Yang pertama judulnya adalah ujian tengah semester. Sekarang atau nanti? Sekarang aja. Dibagikannya ya. Otomatis per soal, otomatis batas nilai tidak ada, pengerjaan boleh 1 jam ya, 60 menit. Kemudian kita atur pertanyaan dan jawaban kita. Iya. Ya, ini adalah pembuatan pertanyaan nomor 1. Sekarang saya copy. Salah satu ciri orang-orang yang mengikuti kitab-kitab Allah adalah kita copy saja. Ya. Kemudian copy jawabannya. Jadi membaca majalah dan koran di halaman 1. Kemudian memahami dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kitab Allah di opsi kedua. Kemudian tidak memperdulikan isi kitab Allah di opsi ketiga. Karena ini adalah tersedia hanya 3 pilihan, kita tambahkan 1. Lalu kita ambil bagian D. Ya, lalu kemudian kunci jawabannya adalah B. Kita klik ini. Oke. Itu sudah pertama. Kita tambahkan lagi pertanyaan nomor 2. Ya, kita lanjut. Menghindari minuman keras, juri penekanan merupakan contoh sikap yang ya, kita pertanyaannya. Kemudian opsi pertamanya, opsi kedua, kemudian opsi ketiga, tambahkan opsi, kemudian opsi keempat, dan kembali ke jawabannya adalah B. Ya, tambahkan kembali pertanyaan ketiga. Salah satu cara untuk mengutamakan kejujuran adalah A. Sering berbohong kepada orang lain. Ya, tambahkan jawaban kenapa.
membuat alasan-alasan palsu. Menjaga kepercayaan, jawaban ketiga. Mengambil keuntungan. Jawabannya itu tidak ada C, A, B, D, jawaban yang benar ya. Oke, kita tambah. Pertanyaan nomor 4. Salat sunnah merupakan ibadah tambahan yang dijadikan oleh Islam. Apa manfaatnya? Ya. Mendapatkan pahala ekstra dari Allah. Menjadi lebih terkenal di masyarakat. Mendapatkan materi dan kekayaan. Yang keempat, menjadi lebih sibuk dengan ibadah. Jawaban yang benar adalah A. Oke. Kita cukupkan 5 nomor. Melakukan sujud dalam ibadah memiliki manfaat bagi jiwa. Apa manfaat tersebut? Ya. Tambahkan jawaban untuk CD. Kuat otot-otot tubuh, membuat tubuh lebih lentur, memberikan ketenangan dan kedamaian batin, meningkatkan energi fisik. Jawaban yang benar adalah C. Baik, ini sudah 5 nomor ya. Sekarang kita bagikan kuis. Ya, ini kan. Oke, ini di sesi ke-8 ya. Jadi di sesi pembelajaran kita sudah lengkap runtut mulai dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi ke-5, sesi 6, sesi 7, dan sesi ke-8. Baik teman-teman, kita lanjut ke pertemuan ke-9 atau sesi ke-9. Kita lanjut buat sesinya ya. Tadi 10 Juli, sekarang 17 Juli. Kita programkan kembali dari jam 8.30 sampai 9.00. Ini adalah ya, sifat-sifat Rasul Allah. Kemudian disimpan. Buat bahannya berupa materi. Judul materinya. Ketentuan dosen. Selesai untuk sesi ke-9. Lanjut sesi ke-10. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tambahkan sesi 4 dengan jam 8.30 kembali. Kemudian pukul 9.10 sesi 4 kembali. Topiknya tujuannya dan simpan buat materinya dulu materi sedikit uji materi simpan. Baik, sesi 10 sudah jadi. Tambahkan sesi, kita lihat berikutnya. Temuan ke-11, menghiasi pribadi dengan baik sangka dan beramal soleh. Tadi tanggal 24 Juli, sekarang kembali pada pukul 8.30. Kemudian berakhir pada pukul 9.00. Sampaikan. Buat bahan berupa materi,
materinya dan selanjutnya. Ya. Sini ada sesi ke-11 menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Di tanggal Juli tadi masuk ke 7 Agustus di jam 8.30, kemudian kembali pada pukul 9.10 simpan, kemudian kita ubah topiknya dan kita buat materinya. Untuk materi ini bisa ditambahkan materi-materi yang ada di modul yang telah kita siapkan ataupun materi pembelajaran yang kita ambil dari sumber-sumber belajar lainnya. Ya, nanti tergantung kreativitas kita sebagai guru atau dosen dalam mengolahnya. Ya, sesi ke-12. Kita lanjut ke sesi 13, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Baik. Tadi tanggal Agustus ya, sekarang 14 Agustus. Tanggal 8.30, kemudian pukul 9.10 disimpan. Ya. Simpan. Membagikan materinya. Materi nanti bisa berupa gambar, bisa video ataupun dokumen yang dilampirkan tergantung apa yang telah kita siapkan. Tentu bahan ajar yang telah kita buat sebelum mempelajari atau membuka pembelajaran. Nah, sesi 13 sudah jadi, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Kita lanjut untuk sesi ke-14, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Tadi 14 Agustus, sekarang 21 Agustus pada pukul 8.30, kemudian 9.10. Ya. Topiknya, tujuh pembelajarannya, setelah itu kita simpan pembelajarannya, judul, catatan sedikit. Baik, sesi 14 telah jadi. Kita lanjut ke sesi 15. Sesi 15 kita tambahkan sesi, yaitu pada tanggal 28 Agustus di jam 8.30 sampai pukul 9.10. Ya. Nah, untuk materi pembelajaran kita ini di sesi berikutnya kalau kita simpan kembali. Kita kasih bahan berupa materi. Kita kasih judul. Ya. Ya. Ya, sesi pembelajaran kita sudah sampai ke sesi 16. Yang terakhir nanti adalah sesi ke-16, yaitu penilaian akhir semester. Selanjutnya kita memasuki sesi pembelajaran ke-16. Sesi 16 ini merupakan ujian semester dan kita akan buat, ya. Tambahkan sesi, kemudian tanggal 4 September dari jam 8.30 sampai jam 10. Ini final test atau ujian akhir semester. Kita simpan dan kita ubah ujian akhir semester. Iya.
kita buat final testnya sama dengan yang tadi. Kemudian tadi ini adalah satu jam A2 soalnya. Di sini saya sudah siapkan soal salah satu sifat mulia, salah satu sifat mulia yang teradani dari para rasul Allah SWT adalah ketabahan. Oke, soalnya pindahkan ke kelompok pertanyaan, kemudian kita copy jawabannya A, kemudian B, jawaban ketiga C, jawaban keempat jawabannya adalah yang A. Dan kita tambahkan pertanyaan kedua. Hormat dan patuh taat kepada orang tua dan guru. Mengapa? Sorry. Pertanyaan adalah mengapa penting bagi kita untuk hormat dan patuh taat kepada orang tua dan guru? A. Karena mereka memiliki kekuasaan yang besar atas anak-anak. B. Karena tradisi. C. Karena mereka memberikan makanan dan uang. D. Karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dibagikan kepada kita. Jawabannya adalah ya. Kita tambahkan kembali untuk pertanyaan nomor 3. Ingin si pribadi berbusangka terhadap orang lain berarti A. Selalu mempercaya orang lain tanpa ragu-ragu, melihat sisi positif dan memberikan manfaat setiap orang, menghindari interaksi sosial dengan orang lain, dan yang D. Selalu menyalahkan orang lain. Jawabannya adalah B. Melihat sisi positif. Tambahkan lagi pertanyaan nomor 4. Ibadah, salah satu tujuan ibadah puasa adalah untuk menurunkan berat badan, ya, meningkatkan kesehatan fisik, ini juga masuk sebetulnya. Rohani, menjaga keseimbangan spiritual, menyenangkan orang-orang di sekitar. Yang benar adalah kita tambahkan pertanyaan terakhir. Mengapa penting untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Karena itu membuat kita terlihat baik di mata orang lain. Karena aturan oleh orang tua ini, ya. Karena makanan minuman yang halal memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh dan jiwa kita. Karena membuat kita kaya dan hidup sukses. Jawabannya adalah baik. Selesai. Anggaplah itu 5 nomor kita, kemudian kita bagikan. Ya baik teman-teman, inilah ya sesi ke-16 kita, yaitu ujian akhir semester telah selesai. Dan di antara sesi 1, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 telah selesai. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan mencontohkan membuat tugas. Ya, kita pilih materi yang akan kita jadikan tugas. Misalnya untuk pertemuan 6, ya, untuk pertemuan 6 kita buatkan tugas.
itu sesi ke-6, itu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa umaya. Langkah berikutnya, tugasnya adalah membuat klip. Oke, intinya adalah buatlah klip tentang sejarah tumbuhan ilmu pengetahuan, ya. Batas standar kopi akan selesai. Anggaplah tadi Agustus, ya. Ini satu Agustus lah. Kita buat lagi tugas untuk sesi hidup rendah hati, hemat dan sederhana. Sesi ke-7, ya. Membuat tugas berupa makalah yang berisi tentang materi rendah hati, hemat dan sederhana. Buat makalah, ya. Berikutnya adalah buatlah makalah tentang ada dua tugas. Itu satu membuat makalah, yang satu membuat clipping, ya. Lalu kemudian kita lihat quiz yang kita buat, ada tadi ada dua, itu ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Nah, kita bisa tambahkan dengan video interaktif, video yang bisa kita ambil linknya dari ataupun sumber-sumber yang lain. Saya kira ini teman-teman pengelolaan edlink yang saya bisa simulasikan atau praktikkan penggunaannya. Semoga sahabat-sahabat sekalian bisa memanfaatkan edlink ini sebagai platform pembelajaran online maupun offline, karena ini dapat memudahkan kita, memudahkan guru serta siswa atau mahasiswa kita dalam membelajarkan perangkat atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pelajaran. Sekian demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.